wali syaikh ayatun, yang namanya guru ada ciri-cirinya, guru sejati. Idza lam takun bihi, kalau ciri-ciri ini tidak ada di guru itu, fama huwa illa fi layalil hawa yasri, maka dia hanyalah orang yang mengajak kita jalan di kegelapan malam, malah dibawa kepada kegelapan, tidak akan memberikan petunjuk jalan. Seperti apa ciri-cirinya? Idza lam yakun ilmun ladaihi bidhahirin wala batinin, kalau dia tidak punya ilmu zahir dan tidak punya ilmu batin, apalagi dua-duanya tidak punya, dia punya ilmu zahir saja tidak punya ilmu batin, atau ilmu batin saja tidak punya ilmu zahir, maka fadrib bihi lujajal bahri, kalau kamu ketemu guru yang mengaku guru tapi zahir batinnya belum lengkap, angkat dia, buang ke laut. Fadrib bihi lujajal bahri, lempar dia ke ombak-ombak lautan ya. Tapi itu maksudnya jauhi. Kenapa jauhi? Fa aqrabu ahwalil marid ila ar-rada, karena keadaan yang paling membahayakan bagi orang sakit, sakit jahil, idza lam yakun minhu at-tabibu ala khubri, adalah apabila dia berobat pada seseorang yang mengaku dokter padahal dia tidak, sama sekali tidak punya ilmu kedokteran itu. Berbahaya apa tidak itu? Berbahaya.